Assalamualaikum, jumpa lagi bersama tutorial 03 peternakan official. Sekarang kita lagi berada di kandang B atau kandang Roji ya, best friend. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Oke, let's go. Ini umur 8 hari ya. Rapi ini nih. Rapi. Jenggotnya enak kalau rapi ya ini. Satu itu ini ya. Ini umur 8 hari ini ya. Sehat ya. Karena bulan ini harus di atas 10 galo. Ya, Pak Haji ngomong. 10 ton. Ya, minta omong ke itu apa? Herbalnya jangan lupa katanya. Jurus ayamnya katanya. Herbal, vitamin. Insya Allah Pak, kataku. Kami kan udah pamit, namun Bapak Erian balik terus di rumah. Iya. Iya katanya. Masa ayam diurus. Jangan balik galau katanya. Kok di kandang sih kok balik nggak temuin bapak hawa makannya ya minumnya juga hawa nih udah mau habis minumnya ya. Gimana air lancar lancar ini kalau di kecil ini masih lancar kak gak gede Oke, best friend, kesuksesan beternak ayam broiler itu yang penting jangan telat makan, pemberian vitamin dan pemberian herbal ya, best friend. Insya Allah nanti panennya akan berlimpah best friend. Ini DOC nya baru umur 8 hari best friend. Ini kandang B atau kandang Roji, Roji Un. Oke, yang menonton video ini atau baru menemukan channel ini di atas mohon ya dukungannya sekali untuk subscribe, pencet lonceng, like and comment di bawah ini ya best friend. Sesuai isi video agar kita membuat konten lebih insya Allah lebih bagus ke depannya dan lebih bermanfaat untuk semua orang. Nanti-nantinya mohon dukungannya ya best friend. Apa? Ini DOC baru masuk umur 3 hari pertama datang, kita kasih ramuan juga untuk penguat tubuh atau penguat. Nah best friend, ini usia DOC ini baru 8 hari ini best friend. Kelihatan nih sehat-sehat best friend. Setelah umur 3 hari ini kandang B ini kita kasih lagi panjangnya 80 meter. Penguat makan. Ini nggak telat untuk menjamu gimana vitamin best friend. Dan memperhatikan pakannya best friend. Agar kita tahu. Oke best friend, ikutin terus. Ini sama ya, usianya 8 hari ya. Nah, ini sangat rapi sekali best friend. Ini kandang A, kandang Udin. Rasa ya udah umur 8 hari ini best friend. Semoga panen nanti kita akan membuahkan hasil dan mencapai target yang diinginkan ya best friend. Amin ya robbal alamin. Kalau di barat ada yang ngomong kayak ini lemah aku lah ngomong dulu aku pamit dulu iya kata Pak Haji walaupun ada yang ngomong kayak ini gak mendengarkan aku udah tahu kehidupan tahu iyalah banyak enak jatuhin ya mau menunggu enak jatuh ke gitu itu cepet katanya sama aku gak terpengaruh kata Pak Haji aku kan teman balik nak bikin rumah Pak katanya. Dok,
Pokoknya ke WA dulu dia. Tapi kan ada lemak. Iya, aku ke situ dulu karena ada lemak yang tua kan. Pamingnya di situ lah. Nah, aku balik dulu. Pamit. Pokoknya apa yang ke di barat ke si bukan kami udah lapor kami dengan Pak Haji. Di barat ada yang nak ngomong kami cak ini di baratnya di kandang terlalai lah. Jarang bisa. Mungkin kami udah ngomong dengan Pak Haji. Oke, best friend, sampai dulu di sini dulu video kali ini. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan komen ya best friend. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.